Tenaga kesehatan Pustu dibantu TPPKK Desa Balobaloang dengan sigap membantu warga melakukan persalinan di atas KM Amukti Palapa. Warga asal Pulau Sapuka, Kecamatan Liukan Tangaya, Santi yang akan dirujuk ke Makassar untuk bersalin menumpang KM Amukti Palapa. Namun, saat kapal bersandar di Pulau Balobaloang, pasien yang bersangkutan merasa akan segera melahirkan. Sehingga, pihak KM Amukti Palapa menghubungi petugas kesehatan Pulau Balobaloang agar turun ke kapal untuk memberikan bantuan persalinan. Tidak mudah bagi nakes dan TPPKK Desa Balobaloang menjangkau KM Amukti Palapa. Sampan yang ditumpangi terbalik dihantam arus air laut. Beruntung, nakes dan TPPKK berhasil dievakuasi dan selamat mencapai KM Amukti Palapa. Membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk mengevakuasi anggota PKK Desa Balobaloang ke kapal KM Amukti Palapa akibat kuatnya tarikan arus air laut. Sesampai di atas KM Amukti Palapa, nakes dan TPPKK Desa Balobaloang berhasil membantu pasien untuk persalinan. Ujar Sekretaris TPPKK Desa Balobaloang, Ida Royani, Ahad 22 Januari 2023. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.